Okay, Facebook ini. Nah. Terus update bagus. Okay, testing testing. Elias, siapa email kau untuk tu? Dia kat Telegram. Okay. So tinggal 6 minit lagi. Alisha, buka webcam. Main pun main, mana main? Misteri betul Alisha dengan main ni. Mas tak apa, memang cover je. Your account has been updated. Oh, okay. Baik. Eh, hilang terus. Alisha. Okay, Mahir. Ha. Nanti tengok terus lah nama untuk hari ni. Ha? Tengok terus? Tengok terus dulu. Umumkan terus ke apa? Tak lah. Pengunjung. InsyaAllah. Kalau tak wan. Jangan bro. Tengok teruk lah ni. Pasti. Oh, kita tak ada
Dah lah, dah lah. Relax luar. Mana aku tahu dah lah. Okay, so sementara kita boleh tengok ni lah. Kita tengok Hopkins Corona. Okay, so lagi 3 minit eh. Kita selingan sekejap lah. Kita tengok data corona. Okay, so di mana? So daily increase dekat US sehari je dah 32,000, 33,000 lah. Sehari je? Sehari. Boleh nampak kat Facebook. Nampak? So ni lah. Ni data kat US lah. So US 368,000 case. Italy, Spain lah nombor second lah sekarang. 136,000 positif. Kematian 13,000. Italy still yang paling tinggi lah. Tetapi mungkin US akan US population ni berapa? Betul lah tu. Population nak kena tengok tak? Kat mana nak tengok population? Population berapa? Tak tahu, tak tahu. So kalau kita tengok kat Malaysia 3,793 lah dengan 62 kematian. Dan kita punya yang last semalam 131 kes lah positif. Okay, so far kita punya nampak stable lah. Okay, kalau 300. Kalau US lah, tengok dia punya graf masih lagi trending lah, uptrend. Spain pun dah mula macam mendata dan menurun. Manakala Itali pun lebih kurang sama. Germany, France, China. Kalau tengok graf China, ini dia. So macam dah sehari punya case pun dalam 100 lebih lah. Berbanding yang sebelum ni 3,000, 15,000. Okay. So Iran pun dah mula mendata. UK mungkin masih lagi di peringkat permulaan. Turki masih menaik. So US lah. US kematian dia tak tunjukkan graf. US punya 300 juta je, 10 kali ganda Malaysia. 10 kali ganda Malaysia eh? So maknanya dahsyat juga lah dia punya rate dia tu. Kalau sehari sampai 10-10 ribu. Percentage memang tinggi lah. Percentage tinggi. Okay. So kita tinggal 25 saat saja lagi. Ni aku tengok report Negeri Sembilan je. Nak nampak bilangan tu kecil. Tengok Negeri Sembilan je. Jasin dah ni lah, di zon merah lah. Orang apa ni, nak bagi tahu ni, apa ni, internet saya ni dia macam tak stabil sangat tau. Okay. So macam risau lah nanti tiba-tiba terputus. Tak apa, Lisa. Tak apa, Lisa. Masuk, okay?
Dah banyak kali terputus sikit. Okay. So hari ni pun nampak market cun lah. Kan? Okay. Sebelum kita pergi ke market, kita ulas sedikit tentang moratorium tu dulu lah. Apa? Dulu market dulu. Market dulu. Sebab nanti kalau macam market dulu, takut nanti kita terlupa tajuk utama kita. Tak apa. Sementara nak tunggu yang masuk ni. Mana-mana dulu lah. Market dulu pun okey je. Market dulu. Okeylah, so sesiapa yang menonton video live kita di Facebook ataupun di YouTube, kalau tonton di YouTube, mungkin lagi bagus tuan-tuan dan puan-puan berpindah ke Facebook lah. Okey, sebab takut diorang termiss baca mesej-mesej di YouTube. Okey, dan suara check, sound check okey. Kalau okey, sila tekan like, love. Kalau ada masalah, sila tulis pada ruangan komen. Okey, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan bersiaran live sekali lagi dari tim Main Saham berkaitan dengan saham di Bursa Malaysia secara khususnya. Dan pada hari ini kita ada topik di mana kita akan menerangkan tentang apakah itu moratorium. Kita akan kupas apakah moratorium ni menguntungkan atau merugikan. Tetapi sebelum kita pergi kepada topik tersebut, kami nak minta tuan-tuan dan puan-puan share kita punya live video ni. Di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan share, kita tuan-tuan dan puan-puan berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM150. Okey, caranya mudah saja. Kita ada tiga saja langkah mudah. Yang pertama, share post ini ke wall anda atau mana-mana group dengan hashtag #MahirSahamBelajarSaham. #MahirSaham, #BelajarSaham. Kedua, tonton live sampai habis. Okey, pasti yang ketiga, pastikan Facebook anda public. So baru kami boleh tengok siapa yang share. Jadi saya ulang, tiga langkah mudah untuk anda berpeluang memenangi hadiah bernilai RM150. Pertama, share ke wall anda ataupun mana-mana group. Tulis #MahirSaham, #BelajarSaham. Yang kedua, tonton live video ini sampai habis. Yang ketiga, pastikan Facebook anda adalah public supaya kami boleh tengok siapa yang share kami punya live video. Okey, dan siapa yang share, kami akan masukkan namanya dalam pemilihan. Kemudian live esok kami akan cabut dan bagi hadiah kepada yang berjaya. Okey. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan kepada CEO kita, Tuan Elias Amir, untuk bercerita tentang market. Dipersilakan Tuan Elias. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bertemu kita lagi sekali hari ini. Okey. Saya tengok ada yang komen Tuan Khairul Azlan, Khairul Fauzi. Happy semacam je Tuan Elias. Okay, biasa lah bila market hijau memang kita happy lah . Kita sebagai market hijau kita seronok. Okay, market merah kita still monitor tapi kita menunggu peluang lah . Peluang untuk kita sahut kat bawah lah . Okay, so hari ni macam mana market kita? Index SKLCI naik 16 mata . 16 mata iaitu 6%. Di paras 1,358 mata. Okay. 16% tu, 16 mata tu agak banyak juga lah. Sebab lebih daripada 1%. Okay. Biasanya kenaikan 1%, 2% tu dikira tinggi lah untuk satu hari. Di mana volume pada pagi ni sahaja, pukul 11, dah mencecah 2.907 bilion. Pagi-pagi dah sampai nak dekat 3 bilion, menunjukkan memang sangat aktif market hari ni. 696 kaunter untung berbanding 130 saja kaunter rugi. Okay, jadi waktu yang paling cantik untuk kita nak short term ataupun intraday, kita nak BTSD ke, adalah apabila kaunter untung tu dia mengatasi rugi lebih 2 kali ganda. Ni dah banyak kali ulang lah. Okay, kalau kita nampak 696 untung 131 rugi, kalau kita tak bertindak sangat rugilah.
Baik. So, mungkin atas faktor ada news apa-apa ke semalam kan? Semalam ada news kan? Ha, itulah. Masuk-masuk je kita punya platform ni nampak satu counter eh. Counter apa tengah monitor lah. Active group kan buat tadi. Oh, yang tadi tu lah. Oh, yang tadi lah. Tapi untuk news, macam-macam news. Tapi yang paling terkesan sekali untuk rakyat Malaysia, of course lah kita punya pengumuman baru kan, yang kita punya PM. Dan Sri Muhyiddin Yassin, banyaklah paket yang sangat khasnya kepada PKS kan. So itulah kot antara news yang paling rakyat sekali. So semalam kita punya PM dah bagi extra berapa bilion, 10 bilion dah sahaja saya. Membantu SME lah eh, perusahaan kecil sudah ada okay, untuk membantu bisnes eh, untuk sustainable lah dalam waktu ketika waktu keadaan tidak menentu ni kan, okay, krisis kesihatan. Lepas tu kita mungkin akan alami di mana bisnes akan slow down. Okay, jadi kerajaan telah mengumumkan semalam package rangsangan tambahan untuk membantu SME khususnya. Baik. So tindak balas eh, tindak balas terhadap market kita nampak hari ini memang sangat baik. Okay. Satu news positif yang tu lah. Nombor dua macam biasa lah. Sampai hari Khamis ni saya jangka memang news apa ni berkaitan dengan kaunter minyak tu memang sentiasa akan trending eh, sebab kita tak tahu lagi macam mana kita punya meeting OPEC tu. Tapi selagi belum ada tweet-tweet pelik-pelik daripada siapa-siapa individu tu, kita expect harga minyak akan sentiasa melompat. Tu news nombor 2 lah. Kita boleh tengok kan dekat bahagian sektor hari ni, energy, teknologi, industrial product masih lagi menjadi top lah eh, di bahagian volume yang diniagakan okay, sebanyak teknologi sebanyak 24% daripada volume hari ini pergi ke sektor teknologi dan juga 23% pergi ke energy. Okay, itu je dah nak hampir separuh eh. Separuh daripada volume hari ini pergi ke teknologi dan juga energy. Okay. So sementara harga minyak masih lagi tengah orang kata tengah fasa rebound tu kan. Okay, kita dah tahu harga minyak jatuh sampai $20. So sekarang ni dah recover sedikit. Okay, selagi mana sentimen minyak tu masih lagi ada, selagi itulah kaunter-kaunter minyak dia akan menjadi tumpuan lah eh. Sebab volume ada kat situ, jadi dia ada dia adalah volatile. Bila volume ada, dia jadi volatile dan kat situ ada peluang untuk membuat untung lah. Okay, bila banyak volume. Baik, jadi sama-sama kita perhatikan harga minyak macam mana okay, mampu bertahan sampai ke $30 ke atas panas $30 ke okay, kita boleh tengok nanti cat minyak. Alright, so ada juga soalan yang tanya market apa sesuai untuk investor. Basically bila market jatuh memang sangat sesuai lah untuk investor, sebab di market jatuh ni lah kita boleh dapat saham-saham di mana dia berada di bawah panas fair value lah, ataupun nama lain adalah under value. Okay, suara macam slow sikit yang lain. Suara Tuan Mahir tadi jelas. Komen daripada Arif Zoom eh. Okay. Okay. Oh. Kita berhenti makan je. Sekejap lah. Right. So. Sekejap. Sekejap. Mungkin Mahir boleh ni. Okay. Hello. Yep. Okay. Okay, so kalau dah okay, komen dah okay eh. Sekarang ni dah jelas ke apa? Kita punya team dah betul dengan tadi. Alright, so tadi saya just cerita pasal apa yang berlaku kat market kita lah eh. Counter untung lebih dua kali ganda counter rugi eh. Dan bukan saja dekat overall market, kita boleh tengok dekat individual sector pun untung tu jauh mengatasi rugi. Okay, jadi sangat penting lah untuk kita bertindak. Okay, waktu market senang buat duit ni adalah waktu macam ni lah market, waktu market macam ni lah kita senang nak buat profit kan. Compare tu bila market dah tengah jatuh, okay, masa tu adalah waktu untuk kita buat kajian. Okay, tapi sekarang ni adalah waktu untuk bertindak, jangan tengok aja. Okay, so sebelum meloncat ke market, ada antara benda yang
Ya, mungkin kita punya di Mahisa memang kita utamakan tengok oil price sebab dia apa ni lebih kurang signifikan dengan kita punya KLCI. Tapi jangan dilupakan juga lah Dow Jones. Dow Jones semalam meningkat hampir 7% ke lebih 7%. Dia okay. punya nanti boleh tengok apa tu. Boleh boleh. Ulas sekali. Ini macam yang sebelum kita mula live pukul 11 tadi, Tuan Mahir ada tunjuk statistik kenaikan COVID eh. Macam mana kita tahu 30 lebih 30,000 setiap hari kes COVID di US sana. Tapi market tak bertindak langsung dengan kes kesihatan eh. Dia, kalau tengok kat situ berapa kita punya Dow Jones berapa tu? Naik 7%. S&P 500 pun naik sampai 7% eh. Nasdaq 7%. Ha, memang besar lah tu 7%. 7% eh. Market kita pun naik 1%. Tapi market US sampai 7% eh naik. Okey. Tapi sebenarnya dekat US ni dah banyak berita-berita yang tak baik eh. Start daripada berita unemployment, okey. Betul. Dilanda krisis COVID-19 yang mungkin agak tak terkawal sekarang ni, okey. Ya, banyak-banak berita yang tak baik lah dekat US, tapi nampak gaya pelabur kat sana sangat optimis lah eh. Optimis okay. Dengan mungkin dengan pakej rangsangan yang diumumkan oleh Donald Trump eh, di mana dia dah start untuk print duit eh, cetak duit, pump duit okay. We'll see lah Dow Jones ni kan okay. Adakah mereka dalam fasa denial okay, terlampau optimis okay. Itu adalah satu yang kita kena berjaga-jaga lah, berjaga-jaga sebab banyak sangat bad news. Tapi Dow Jones bertindak sebaliknya. Okay. Betul lah tu, betul. Ramai pelabur yang sangat yakin lah macam yang kita baru tahu presiden punya election dah semakin hampir. Dia orang memang yakin dengan Donald Trump mesti akan do something lah untuk ekonomi dia orang. So mungkin itu antara faktor yang dia apa ni? Ekonomi pelabur sangat yakin lah dengan ekonomi US. Okey. Okay. Ada yang komen suara Syazwan kurang clear eh. Kalau team kita mungkin boleh tolong fix ke. Okay, sorry Syazwan kurang clear. Baik, so kita dah tengok indeks selantau kita apa yang jadi dekat Dow Jones. Okay, bagaimana pula dengan indeks pasaran indeks di Asia. Okay, kita boleh tahu Asia kita ada Nikkei, okay, kita ada Kospi, kita ada Hang Seng. Okay, kebanyakannya semuanya hijau lah eh, hijau. Sama macam kita juga hari ni hijau. Okay, jadi ya, yeah, sentimen semasa, okay, overall global semuanya positif lah buat masa sekarang ni, okay. Cuma kita kena berhati-hati, okay, dalam kita membuat pilihan counter, okay, sebagai contoh harga minyak, kena tahu kena exit kat mana. Sebab saya tak recommend untuk orang nak, orang kata orang nak swing ke apa waktu sekarang ni, okay, lebih pada short term. Lebih pada short term profit, okay. Ya, yeah, masing-masing kena tahu strategi masing-masing dan juga mana nak beli, mana nak jual. Okay, so yang berkenaan soalan pasal invest tadi, okay, rasanya dah bagi tahu tadi. Okay, kita pertama sekali kita kena kaji fundamental. Okay, fundamental kita ada ulas minggu lepas, kita cerita pasal dividend yield, kita ada cakap pasal PE ratio, okay, kita ada cakap pasal EPS. Okay, anda boleh refer balik video-video tu, cari counter-counter yang fundamental dia sangat okay, yang okay. Okay, ataupun boleh cari yang defensive punya stock. Okay, defensive stock ni adalah saham-saham syarikat yang dalam sektor consumer product eh, consumer. Okay, di mana kalau ekonomi tengah down, okay, business mengecil, orang ramai consumer masih lagi membeli barang-barang consumer ni. Okay, anda boleh carilah saham-saham yang FA bagus dalam sektor consumer. Itu untuk investor, long term investor. Okay, tapi adakah kita nak masuk sekali harung semua duit kita waktu sekarang ni? Jawapannya better untuk kita, orang kata averagekan lah eh. Jangan kita lump sum all in satu kali sebab kita tak tahu lagi adakah sekarang ni adalah market memang betul-betul dah bottom, okay, ataupun belum. Okay, nak tahu market boleh bottom lagi adalah kena ada satu situasi yang lebih teruk daripada sekarang ni lah eh.
harga minyak mungkin jatuh bawah $20, okay. Lepas tu pivot krisis COVID-19 jadi semakin tak terkawal, okay, bisnes banyak tutup, okay. Itu menunjukkan keadaan lagi teruk lah daripada sekarang kan, okay. Berkaitan dengan isu all in tadi kan, Elias, nak ulas sikit. Sebab kalau ada dalam kalangan kita yang mungkin modal dia banyak, so macam biasalah, kalau bukan dalam keadaan market sekarang ni pun, kita kena bahagikan modal tu. Ada yang certain modal kita letak dekat tempat invest, dan juga jangan apa ni, jangan tinggalkan modal untuk part short term eh. Sebab part short term ni memang sangat menguji. Contoh kalau kita letak semua dekat part invest, tapi-tapi tiba-tiba dalam masa yang terdekat ni tengok banyak sangat kaunter yang meletup. Tapi kaunter yang investment kita tu, yang mungkin perlahan sedikit tu, tak meletup. So kita mungkin tak tahan dan jual dengan cepat dan masuk pula kaunter yang short term ni. So cadangannya kalau ada yang modal lebih, boleh pecahkan lah. Mungkin ada yang untuk investment, ada juga yang untuk short term lah. Okay. Alright, so itu ulasan daripada Tuan Syazwan. So saya nak just nak tunjukkan platform, okay. Kita dah tengok sektor, kita tahu dalam seminggu, dua minggu, okay, dua, tiga minggu ni energy lah yang paling banyak, yang volatile kan, okay. So kita just nak tengok lah most active, okay, most active. Dan saya nak masukkan sekali sektor sektor dekat sini supaya kita boleh tengok counter-counter active yang banyak transaction, okay. Hibiscus, Jack, MyEG, okay, Uzma, Epic Group, okay, mendahului lah dari segi transaction. Dayang, Disonic, okay, ada orang profit Disonic semalam. Alhamdulillah. Okay, so counter-counter yang biasa saja, counter yang ada volume je. Ni tips utama kita nak jual beli saham lah, nak memilih saham cari counter yang ada volume. Baik, Alisha mana Alisha? Alisha struggle dengan internet. Oh, ada masalah internet. Okay, kita tunggu Alisha masuk balik. Okay, untuk kita masuklah. Okay, ke topik yang mungkin topik seterusnya. Okay, anda semua tahu, kita hari ni kita ada topik dan juga jemputan lah. Okay, jemputan istimewa, tetamu istimewa kita daripada kalau anda ada biasa terima email daripada Mahir Saham, mungkin anda ada baca lah. Anda ada baca-baca Alisha berkongsi dengan anda berkenaan dengan pasaran saham ataupun isu-isu semasa, okay, produk-produk financial. Jadi hari ni kita jemput dia lah untuk sama-sama dia nak tanya pasal isu moratorium ni. So jadi saya rasa mungkin tak terlampau lambat untuk kita nak discuss pasal benda ni, walaupun kita dah tahu pengumuman mengenai moratorium ni mungkin dah seminggu lebih, okay. Mungkin kat luar sana pun dah kurang orang bercerita pasal ni. Tapi hari ni kita nak ulas sedikit lah Kita nak ulas sedikit pasal isu ni. Kita akan tunggu Alisha masuk dulu lah, okay. Ataupun sementara nak tunggu tu, nak cerita-cerita sikit ke macam mana? Ke memang nak tunggu kita cerita benda lain dulu kan? Okay, kita tengok market dulu lah. Mungkin boleh jawab soalan-soalan penonton live ke? Jawab soalan penonton live. Okay. Market teknologi sesuai ke invest long term? Okay, long term. Okay. Ada beberapa orang kata aliran ni lah kan. Aliran FA. Macam mana nak cakap aliran apa kan? Tapi okay, saya rephrase balik apa saya cakap. Okay, so kita nak long term ni, kita kena kaji FA, betul? Okay, kita tahu kat luar sana ada banyak tokoh-tokoh FA seperti Warren Buffett, okay, ada Peter Lynch, okay. Dan mereka, setiap daripada mereka ada prinsip diorang sendiri. Walaupun diorang mengkaji FA, okay, financial report apa semua tu, diorang mengkaji juga potensi bisnes lah. Jadi ada juga orang yang bisnes ni, okay, orang yang mengkaji potensi bisnes ni, dia tak suka kepada sektor teknologi. Okay, dia tak suka kepada sektor teknologi sebab mungkin dia tak faham bisnes teknologi tu macam mana. Dia lebih suka kepada bisnes-bisnes di mana anda boleh faham lah. Anda boleh faham apa bisnes tu buat, okay, apa produk dia, okay, macam mana dia buat profit. So basically kena faham produk lah kan. Okay, sebagai contoh kita ada kita ambil contoh je, company CCK ataupun Leho ataupun QL, okay, kita tahu dia
buat bisnes dalam poultry kan, telur, ayam, okay, bahan mentah, bahan-bahan ternakan tu. Jadi senanglah untuk investor faham bisnes dia, dia buat apa kan, okay. Jadi ada yang sebenarnya tak suka teknologi sebab kita tak faham teknologi yang bisnes yang dia tengah buat tu, okay. Mungkin dalam financial report tu mungkin cantik, dia punya PE ratio cantik, dia punya return on equity kita dah discuss, earnings per share, okay. Tapi dalam FA ni kita bukan saja kita nak tengok report dia, okay, benda yang angka-angka yang dia tulis, yang dia terbitkan dalam annual report ataupun quarter report, tapi kita juga sebenarnya kita nak tengok juga bisnes, bisnes nature company tu dia buat apa kan, okay. Jadi seelok-eloknya walaupun dia buat mungkin kalau dia dalam sektor teknologi tapi benda tu senang nak faham, so mungkin okay lah, why not, boleh je kan, okay. Sebagai contoh kalau dekat US kita ada apa saham-saham teknologi dekat US, okay, mungkin Amazon, Amazon ke apa ke, okay, right. So kat US, as long as kita faham business dia, then okay, okay. Tapi kalau teknologi buat benda yang kita tak faham ataupun kita tak tahu lagi potensi yang dia nak buat tu, sebagai contoh nak buat kereta terbang ke kan, tak tahulah boleh-boleh dia terima ke tak kan. Jadi kita cuba elakkan lah, okay. Teringat cara Tuan Ilyas cakap tu macam orang Buffett cakap kan. Oh, siapa sebelum cakap? Warren Buffett. Sebelum ni zaman dulu pada permulaan pelaburan dia, dia memang tak tengok langsung. Dikabarkan dia punya kebenaran dia tak tahulah, tapi dikabarkan Warren Buffett memang dia tak tengok langsung sektor-sektor yang pelik-pelik kan. So dia cari yang sektor yang memang sangat mudah untuk difahami, Coca-Cola contohnya. Lepas tu lately bila dah zaman semakin maju, so teknologi pun semakin diterima. So lately baru Warren Buffett mula tengoklah company-company yang teknologi ni. So lebih kurang sama lah dengan statement tadi. So itulah dia nasihatnya, walaupun dia dalam sektor teknologi, make sure kita faham lah bisnes dia, at least kita faham dia buat apa. Jadi kalau main EG sektor teknologi kita faham lah dia buat apa kan. Okay, tapi kalau ada yang dalam sektor teknologi kita tak faham buat apa tu, tu kena kaji lebih lanjut lah, okay. Alright, ikhmas volume tinggi, bagus untuk masuk. Okay, volume ni even though tinggi, okay, sebenarnya dia hanyalah salah satu daripada kriteria yang kita nak tengok lah. Kalau kita nak short term ataupun swing ke, volume satu saja, tapi ada banyak lagi yang kita kena tengok. Okay, harga dia, kat mana nak beli, kat mana nak jual, macam mana trend semasa dia, uptrend ke, downtrend ke, sideways ke, okay. Volume tu satu saja. Banyak lagi kita kena tengok. Contohnya untuk Ikhmas ni. Ikhmas ni dulu pernah sembang dengan Tuan Mahir waktu tahun 2018 kot. Sebab okay, kita Ikhmas ni dia ada projek kat Melaka. Dia buat apa ni? Jembatan jejambat, tak pasti lah, jembatan flyover. So masa tu kita orang detect volume yang sangat besar masa tu harga dia dalam 20 something lah. Masa tu kita predict kemungkinan dia akan naik, tapi sebulan, dua bulan, tiga bulan memang dia sentiasa lagi jatuh lah masa tu. So nak kata volume sahaja macam Tuan Ilyas cakap tadi, volume sahaja bukan indikator yang sangat kuat lah. So okay, tengok juga saham tu dia berapa banyak shares issued kan, number of shares dia, okay, saham berat ke saham ringan. Kalau kita nampak volume besar tapi dia tu adalah saham yang sangat berat, jadi dia tak jadi juga. Itu tambahan lagi satu benda yang kita kena tengok lah, berat ataupun ringan. Kita tengok dari dia punya number of shares ataupun dia punya market capitalization, right. So kita dah 11:30, Alisha pun dah ada tadi rasa kan? Dah ada. Oh, Alisha. So, apa khabar Alisha? Sihat. Alright. So, kita ada topik kan? Kita nak bincang kan? Ada. So, macam mana tu? Ada nak tanya berkenaan apa? Kalau sebab dah buka market ni kan? Kalau tengok apa macam sekarang kan kita tahu yang apa yang berlaku sekarang ni, mau terbiar kan.
dalam tempoh 3 ke 6 bulan. So okay, macam nak tahulah apa perkembangan apa pasaran yang terlibat dalam yang berkaitan dengan bank lah. Macam contoh carta kaful pun apa apa yang berlaku lah dalam pasaran. Macam mana dia punya ni performance lah macam tu. Boleh. Sebelum kita menjawab tu, eloklah elok kalau kita ulas sikit. Mungkin ada yang baru penonton kita pun datang dalam pelbagai bidang kan. So mungkin ada yang baru first time dengar perkataan moratorium tu. So mungkin kita start dengan definisi dia. Definisi apa kan moratorium ni kan. Betul. Okey. Saya percaya ramai orang dia first time dengar juga sebenarnya perkataan ni, okey. Tapi dalam bahasa sama-sama. Mungkin itu apa dalam bahasa perbankan, okey. Yalah kan dia guna bahasa yang tinggi, okey. Alisa mungkin pernah dengar sebelum ni sebab dia pun dalam bidang lebih kurang kan sebelum ni. Okey, jadi dalam bahasa rakyatnya adalah dia adalah sebenarnya satu penangguhan saja, penangguhan dari segi bayaran lah, okey. Dalam kita apa buat loan dengan bank, okey, ataupun ayalah buat loan dengan bank kan. Jadi bank memberi pelepasan lah, penangguhan bayaran kan kepada siapa yang ada loan dengan bank tu. Okey, jadi kita dalam tempoh 6 bulan ni kita tak perlu nak bayar loan kita. Okey, kita tak perlu nak bayar. Dan bila kita tak bayar pun kita tak dikenakan orang kata penalti apa-apa ke, okey. So itu maksud moratorium lah, penangguhan kan. Jadi dua jenis loan yang terlibat, okey. Loan yang terlibat adalah fixed loan, okey. Kita tahu loan ni sebenarnya ada dua jenis eh. Kalau siapa-siapa yang tak tahu kat luar sana mungkin boleh catat, kita nak cerita pasal loan. Loan ni ada dua jenis sebenarnya. Okey, satu adalah fixed dan satu lagi adalah dia punya dia based on reducing balance lah eh. Dia punya profit rate ataupun dia punya interest tu based on reducing balance. Okay, jadi kalau fixed loan ni sebagai contoh adalah kita punya loan kereta. Okay, tu fixed loan. Okay, loan kereta, personal loan. Okay, personal loan. Jadi yang lagi satu punya loan adalah based on reducing balance. Tu maknanya berapa banyak balance yang kita ada, yang itu je kena dengan interest. Itu sebagai contohnya adalah loan rumah lah. Okay, loan rumah. Jadi dalam pelepasan yang diberikan oleh bank ni kepada dua jenis loan ni, iaitu fixed dan juga yang reducing balance ni. Okay. So kalau yang credit card pula, credit card tak ada pelepasan. Okay. Credit card kena bayar macam biasa lah. Right. Cuma bank akan bagi option untuk convert. Okay. Kalau ada balance dalam credit card tu jadi personal loan lah atau fixed loan. Eh. Okay. Jadi itulah dia, dalam tempoh 6 bulan kita tak perlu bayar, okay. Tapi kita juga boleh nak bayar sebenarnya. Okay, kita boleh bagi tahu bank di mana kita tak nak terlibat dengan moratorium ni. So boleh, okay. Jadi berkenaan dengan soalan Alisha tadi, okay, apa sektor-sektor yang terlibat, okay, macam mana impact dia kepada pasaran Bursa Malaysia, okay. So masa pengumuman, first pengumuman tu, okay, kita expect mula-mula kita ingat macam oh mesti ada macam panic selling kat saham-saham dalam sektor finance eh. Okay, dalam Bursa Malaysia kita ada banyak sektor, kita boleh tengok kat sini salah satunya adalah sektor lah. Okay, tengok kat screen saya, kita tengok ada financial services. Okay, kita ada banking, kita ada insurance, kita ada other financial. Jadi kalau loan ni basically dia dalam banking lah. Okay, tapi kita pilih all sector. Okay, all sector. Okay, dan kemudiannya okay, saya cuba sort ikut transaction ke. Nak bagi nampak yang tak nak bagi apa, yang structure wallet ni ada kat atas. Okay, kita nampak kita ada dalam financial, kita ada Maybank, kita ada CIMB. Okay, kita ada public bank, Takaful, RHB Bank Berhad, okay, M-Bank, banyak bank lah, okay, di dalam sektor financial services ni. Okay, jadi at first memang kita fikir oh
akan habis lah, teruk lah bank kan, teruk lah bank. Tapi apa yang berlaku esoknya adalah bank tak teruk pun, malahan market react dengan macam hari ni, macam hari ni di mana kaunter untung tu memang mencanak-canak, termasuk juga dengan bank, okay? Dan tak adalah kita nampak kejatuhan pada saham-saham bank ni, okay? So itu salah satu kalau sebab, okay? Yes, Wan? Tak ada, kalau cuba tekan kat Maybank tu. Saja nak tunjuk, okay. Itu mungkin salah satu sebab, sama boleh. So, yelah bila kita buat baca-baca apa semua tu, of course memang bank orang kata beri penangguhan, okay? Tapi kita kena faham dulu, yang pertama sekali, mana bank dapat duit, okay? Mana bank dapatkan keuntungan, macam mana operasi bank tu mendapatkan dia punya keuntungan. Jadi dari situ kita kena faham, bila bank ni dia keluarkan, dia bagi pelepasan, adakah dia punya customer dia berkurangan, okay? Adakah income dia semakin berkurang? Okay, jawapannya adalah sebenarnya tak berkurang lah, sebab loan tu memang wajib kena bayar, okay? Jadi sebenarnya yang berlaku adalah penangguhan sahaja, okay? Jadi nak tak nak, bila dah habis tempoh moratorium nanti, orang masih lagi perlu membayar loan diorang, okay? Jadi bank hanya, orang kata, bukanlah bank hilang customer, bukanlah bank hilang potensi keuntungan dia tu, okay? Cuma dia ditangguhkan sahaja, okay? Dari mungkin bila ditangguhkan, mungkin dia akan effect dekat dia punya cash flow je lah. Tapi saya percaya bank-bank, orang kata, cash flow yang mencukupi lah untuk dia survive dalam tempoh moratorium tu, okay? Betul tu, Elias, nak tambah sikit. Yes. Ya, macam tadi yang dia cakap, penangguhan tu bank tak ada, yelah, dia tangguhkan dan customer masih lagi kena bayar. Tapi kalau dia baca-baca statement yang dikeluarkan oleh MIDF, dia kata apa? Dia kata mungkin rakyat Malaysia yang dah diberi penangguhan ni, dia akan lebih banyak membuat pinjaman pada masa akan datang lah, sebab dia sekarang ni dia dah mungkin dia gunakan duit tu untuk keperluan dia. Lepas tu dalam masa yang sama dia tak perlu fikir nak bayar apa ni, loan sedia ada. Jadi bila keadaan dah pulih seperti biasa, mereka ni dijangka pinjaman akan lebih meningkat lagi lah, yang mana akan memberi keuntungan kepada bank. So tu tambahan sikit lah. Alright, so maknanya potensi bisnes tu semakin, orang kata, semakin ada peluang lah untuk dia dapatkan apa, mungkin loan-loan baru ke, kan? Betul. Right. Jadi sebenarnya tak hilang pun, okay? Bukan hilang customer, bukan hilang apa, loan tu tiba-tiba dah tak payah bayar ke, kan, default ke apa. Just penangguhan saja, penangguhan saja. Habis penangguhan, orang masih lagi kena ni lah, kena bayar dia punya loan. Dan okay, kita kena faham juga bisnes yang ataupun duit yang masuk daripada duit yang masuk dekat bank ni, okay, ataupun keuntungan yang bank buat ni, kita boleh tengok lah diorang punya annual report. Kita just tengok, saya ada tengok-tengok, godek-godek je annual report, okay, berkenaan dengan loan lah, okay, annual report untuk bank lah, okay. Kita ada BIMB, okay, dan juga Maybank. Jadi kita boleh tengok lah daripada dia punya report tu, sebenarnya duit ataupun revenue daripada bank sebenarnya datang daripada mana, okay, macam mana bank buat keuntungan. Jadi kalau kita tengok Maybank kita tahulah dia adalah tak Islamik, okay, tak Islamik. Jadi kalau anda boleh tengok dekat saya punya screen sekarang ni, okay, jadi dia punya income tu, okay, ini adalah dia punya tahun 2018 punya financial statement, okay. Kita tak nak tengok lah dia punya value sebab mungkin dah outdated 2018, okay. Tapi kita nak tengok sumber dia punya income ni, okay. Dia memang ada income daripada interest, okay. Interest memang ada, okay. Which is interest ni pun tak hilang pun sebenarnya kalau bank tu dia buat moratorium, okay. Dia cuma penangguhan lah duit masuk pada bank tu, okay. Tapi dia juga sebenarnya ada income daripada aktiviti lain lah, bukan saja daripada loan, okay. Bukan saja daripada loan yang orang buat, dia ada juga income daripada investment, okay, income daripada investment, okay. Dan juga kalau kita tengok dekat sini, okay, interest expense, jap kita tengok BIMB, okay, sama juga BIMB,
Okay, BIMB dia ada income daripada Takaful Business and BIMB Holding lah. Okay, dia punya holding bukan bank. Okay, dia ada income daripada investment of depositors fund. Okay, orang yang masukkan duit. Okay, orang yang masukkan duit di dalam BIMB. Okay, jadi BIMB boleh buat investment lah terhadap duit-duit yang orang simpan tu. Okay, dia invest dekat mungkin dekat fixed income ke, okay, suku ke, ada macam-macam investment yang ada kat luar sana, okay. Jadi itu adalah kalau Maybank ada money market, okay, tempat mana dia buat duit, okay. Jadi loan ni bukan orang kata 100% sumber income tu datang daripada orang ramai lah. Jadi dia ada juga sumber income daripada tempat lain, okay. Alright, so ada soalan daripada One Contract. Dalam masa Memoterium boleh buat loan lagi ke? Lepas tu Sifu Zulhilman pun ada kan, join kita punya live hari ni. Sifu Zulhilman dah tolong jawab kan? Boleh. Alright. So, okay, apa khabar Sifu Zulhilman? Okay, anda menonton daripada mana? Alright. So, terima kasih tolong jawabkan. Jadi boleh buat loan eh. Sifu Zulhilman kata siapa nak buat loan. Cuma mungkin nak pergi ke bank keluar tu mungkin susah sikit lah kot. Tak tahulah. Yeah. Alright. So, yes. Itu berkenaan dengan soalan ni lah. Ada soalan seterusnya. Alisha. Faham kan Alisha? Faham. Lepas tu nak tanya sebenarnya kan bila berlaku penangguhan bayaran ni, sebenarnya dia baik ke tak baik kepada kita dan juga ekonomi lah. Public lah eh. Kita kepada public okay. Lah. Right? So, kenapa dia buat penangguhan bayaran ni? Basically sebab pendapat. Ni pendapat peribadi saya. Anda boleh argue kalau anda tak bersetuju dengan saya. Tak ada masalah. Tapi pendapat peribadi saya adalah okay, supaya satu adalah orang mempunyai extra duit lebih lah. Eh? Duit lebih untuk nak belanja. Okay, duit lebih untuk belanja sebab money duit ni dia kena flowing eh. Jadi kita tak boleh dapat duit lepas tu kita simpan. Okay, simpan bawah bantal. Nanti ekonomi ni negara dia tak bergerak lah eh. Dia tak, money ni dia kena flowing. Okay, daripada kita mungkin kita bayar peniaga. Okay, lepas tu peniaga pula ada pekerja nak bayar gaji. Okay, jadi duit ni kena flowing. Okay, jadi kalau kita dapat duit lebih tapi kita simpan bawah bantal, sebenarnya aktiviti dia tak melancarkan ekonomi lah eh. Okay, jadi itulah salah satu sebab kenapa diberikan memoterium ni dan juga kenapa kerajaan bagi sampai EPF pun diturunkan 11% ke 9%. Basically nak bagi banyak cash. Okay, nak lebih banyakkan cash di dalam kita punya ekonomi lah supaya duit tu dia bergerak, okay, duit tu flowing. Okay, bila ada duit flowing, barulah ekonomi akan lancar, orang akan ada kerja, okay, orang akan ada gaji, okay. So, itu salah satu, orang kata, strategi lah, eh. Strategi di mana kalau kita nak melancarkan balik ekonomi, ekonomi yang tengah merudum ke, okay, tengah sendu, okay, kita banyakkan duit di dalam inilah kita banyakkan duit flowing dekat dalam tu, okey. Jadi kalau yes. Ada habis. Okey, hopefully dengan tindakan ni orang boleh berbelanja tapi berbelanja dengan berhemah lah. Okey, jangan berbelanja yang orang kata beli barang-barang yang kehendak ke eh. Ataupun beli barang-barang yang tak perlu. Okay, anda make sure anda beli barang-barang keperluan. Belanja dengan berhemah. Okay, belanja dengan berhemah duit lebihan ni. Bukan untuk berjoli, berhibur ke. Okay, so make sure itulah dia. Okay, kalau ada duit lebih, boleh support lah mungkin peniaga-peniaga kecil. Okay, bantu mereka support barangan-barangan mereka. Okay. Ataupun kalau mungkin anda mungkin tak terjejas. Okay, mungkin anda tak terjejas. Ada orang dia mungkin dalam fasa
sekarang ni mungkin income dia sampai kena potong lah, kena ambil cuti tambah gaji kan. Okay, mungkin ada orang terjejas, mungkin ada orang dapat gaji macam biasa. Okay, jadi bagi mereka yang income dia orang terjejas, duit lebihan ni digunakan, boleh digunakan untuk top up lah mana yang tak cukup kan. Okay, mana yang tak cukup, okay, belanja bulanan, belanja harian mereka. Tapi bagi mereka yang mungkin gaji relax ya, masuk tiap-tiap tiap-tiap bulan, okay, macam biasa, okay, mungkin kerja government ke ataupun kerja dengan GLC, company-company besar ke, okay, di mana sebenarnya walaupun waktu macam ni pun gaji boleh masuk lagi. Jadi duit lebihan wang tu, okay, kita saran, bagi saya, anda ambil juga, okay, anda ambil juga, maknanya anda tak perlu bayar macam biasa, tapi anda support lah, okay, support kita punya peniaga-peniaga kecil dengan bantu mereka belanja dekat mereka, belanja kepada produk mereka, okay. Dan kalau ada duit lebih juga, mungkin adalah masa yang sesuai lah untuk anda invest, okay, invest dalam stock market, okay, sebab sekarang ni harga saham pun banyak-banyak rata-rata, okay, tengah jatuh, okay, invest ilmu, okay, dekat ilmu pun boleh invest juga, bukan saja dekat stock, okay. Jadi investment yang paling baik adalah sebenarnya investment dekat ilmu lah, di mana ilmu tu anda boleh guna sampai bila-bila lah, okay. Okay. Make sure jangan spend dekat benda yang boleh hangus lah, eh, benda yang boleh hangus, okay. Okay, yes, nak tambah sikit lah. Ya, ya, ya. Okay, tentang moratorium ni kan, okay, mungkin ada orang terkesan sangat-sangat dan ada orang apa orang kata dia memang dah stabil. Kalau kita tengok daripada analisa sendiri pun, daripada segi analisa, rakyat sebenarnya sudah bersedia untuk krisis 2020 berbanding tahun 1998, sebab waktu tu mereka belum ada ilmu dan teknologi tidak sama macam sekarang. Maksudnya teknologi macam sekarang ni, maksudnya tak ada ilmu kewangan, dan sekarang terlalu banyak ilmu kewangan free yang kita boleh tengok. So itu yang pertama nak komen. So mungkin akan ada yang ambil peluang, macam contoh yang dah stabil, ambil peluang untuk ambil juga moratorium ni, tangguhkan. Sebab apa? Dari segi benefitnya, dia akan ada lebihan income, apa, lebihan duit. Yang macam contoh, sepatutnya RM1,000 atau RM2,000 kena bayar hutang-hutang ni, tapi dia boleh tangguh dalam masa 6 bulan. Okay, dalam masa 6 bulan. So kalau kita kira, contoh kita ambil RM2,000 sebulan, 6 bulan adalah sebanyak RM12,000. So salah satu yang saya pernah baca, salah satunya sebab hutang ni dia akan bertambah-bertambah. So salah satunya teknik kewangan yang kita boleh pakai, pernah famous dulu satu, iaitu dipanggil snowball teknik. Okay, snowball teknik iaitu kita kurangkan hutang-hutang kecil dulu. Contoh seperti loan kereta, loan credit card. Okay, bila, sebab apa? Bila kita habiskan ni, selepas 6 bulan kita perlu fokus yang besar-besar saja. Itu salah satulah yang saya nak share. So mungkin boleh nanti penonton-penonton cari dekat Facebook atau Google teknik snowball, snowball untuk kita kurangkan hutang-hutang kecil ni atau habiskan hutang-hutang kecil dan tinggal saja hutang-hutang besar ni, hutang-hutang yang macam rumah apa semua. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula, dah moratorium, kita dah buat teknik snowball. Yang satu lagi, ada orang akan ambil kesempatan juga melalui daripada EPF, KWSP. Kita kena ingat, EPF kita boleh keluarkan sebanyak RM500 sebulan dalam masa 12 bulan bersamaan dengan RM6,000. Okay? Okay, so salah satunya, memang orang kata duit ni untuk masa depan, maksudnya untuk 50, umur kita 55, 60. So why not kita gunakan duit tu, itu boleh dijadikan sebagai medium pelaburan kita dan kita menjadi satu fund manager untuk short term atau mid term. Kita kena ingat, dan kita tak perlulah target tinggi dulu. Kita belajar dulu daripada muncul contoh, kita ambil 4 bulan kita boleh keluarkan RM2,000. Daripada RM2,000 biar jadi RM2,100, RM2,200, RM2,500. So kita increasekan capital gain, capital gain tu. Itu yang saya nak share dengan orang-orang yang tengah live, tengok live kita ni. Sebab so kita ada peluang sebenarnya, bukan kita memberi alasan dengan kata oh ugi apa semua. Maksudnya kerajaan bagi tu mungkin kita sekat sikit
apa sikap perlu sikit. Maksudnya bukan kita bermewah-mewahan waktu ni, tapi kita sediakan untuk masa hadapan kita. Okey, itu saja daripada saya. Alright. So, yes. Jom, nak tanya, nak tanya. Silakan. Nak tanya Tuan Luqman. Nak tanya, apa ni macam masa mula-mula COVID kan, yang kita nampak, yang kita dengar selalu orang cakap kan, masa mula-mula situasi COVID tu ramai yang panic buying kan. Tapi sekarang ni macam ramai yang macam nak panic saving lah. Oh, betul saving. Betul ke? Panic selling barang-barang ni macam mana? Panic saving macam dari segi duit, dari segi duit dia, simpanan lah. Saving, panic saving. Saving, selling. Saving lah. Okay. So, yeah, okay. Yang pertama sekali, sebelum tu aku nak ni yang boleh lah tu. Sebelum ni, sebelum nak menjawab soalan Alisha, nak jawab, nak komen sikit lah yang betul yang Tuan Ilyas dengan Tuan Aman cakap tadi. Yang mana kalau duit yang dibagi ni memang sangat sesuai ikut keperluan masing-masing. Sebagai contoh, kalau macam tadi Tuan Ilyas ada bahagikan mungkin orang yang kurang berkemampuan, duit tu digunakan untuk tampung kehidupan, betul. Yang kedua, kalau orang yang dah memang ada capital, mungkin duit lebihan tu boleh digunakan untuk pelaburan lah. So, tapi yang penting sebelum melabur mesti kena ada dana kecemasan lah tu, basic lah kan. Tu tak apa. Tapi ada satu lagi, satu lagi benda yang nak komen ialah berkaitan dengan wang simpanan KWSP tu kan. Kalau kita percaya atau kita mampu cari pelaburan yang kita jangka lebih tinggi berbanding dengan pelaburan KWSP buat, saya kata tiap-tiap tahun mungkin bagi berapa persen, 5%, 3%. Tapi kalau kita keluarkan duit tu dan kita boleh cari satu pelaburan yang lebih, boleh bagi pulangan lebih besar, so it's better to take the money lah dan letak di pelaburan yang kita jangka boleh bagi pulangan lagi tinggi lah. So tu untuk komen sebelum ni. Dan untuk menjawab soalan Cik Alisha, dia cakap sebelum ni panic buying dan sekarang ni panic saving . Bagi saya, sebelum ni panic buying tu mungkin disebabkan situasi ataupun pengumuman yang orang kata kemungkinan besar kita kena lockdown lah. Lockdown tu which kita memang kena berkurung sungguh-sungguh dekat rumah. Tak ada sumber makanan, susah nak cari barang keperluan. So mungkin kita belum ada pengalaman benda tu. Jadi bila dengar situasi nak jadi huru-hara macam tu, so ramai yang panic buying sebab dia menjangkakan lockdown ni lebih teruk berbanding yang sekarang ni. Bukan lockdown lah, yang mana tak berlaku pun lockdown melainkan kat beberapa tempat seperti Jasin kot. So nak katanya sebelum ni panic buying adalah disebabkan kita kurang pengalaman lockdown tu, dan dia memang berlaku. Dan sekarang ni panic saving tu pun betul juga sebab keadaan lockdown ni kita nampak tak berlaku lockdown dan kita masih lagi boleh membeli kat kedai-kedai dan boleh jalani kehidupan. Mungkin tak seperti biasa, tapi at least kita boleh jalani kehidupan yang seperti bawah sikit daripada biasa lah, which still boleh makan, still boleh consume barang kan. Cuma kenapa kita perlu saving, sebab macam tadilah banyak sangat lebihan wang mungkin jadi, dan kita jangka keadaan semasa ni mungkin berterusan dan ekonomi perlu ditingkatkan lah pada masa akan datang. Sebab tu kita kena lebih banyak saving daripada mengguna lebih banyak wang lah. Dan ada satu sebelum tu, dan ada satu lagi dikatakan antara sektor yang belum lagi terkesan sepenuhnya iaitu sektor hartanah. Kita nampak belum ada kesan yang secara jelas terhadap harga hartanah, tapi dijangka akan mendapat kesan mungkin dalam masa 6 bulan akan datang, which ketika itu mungkin kalau saving yang kita ada sekarang ni, tak pastilah, mungkin saving yang kita buat ni boleh digunakan ketika hartanah tersebut dilihat terkesan mungkin jatuh ke, sebab sekarang ni harga hartanah masih lagi belum terkesan lah. So itu juga mungkin ada yang nak tambah. Ini nak tambah sikit lah. Okay. Salah satunya pelaburan ni luas, so masa ni kalau boleh diversify kan. Maksudnya kita faham juga saham ni macam mana, macam kata tuan cakap hartanah ni macam mana. Dan mungkin hartanah ni bagi saya terkesan pun tidaklah seteruk sangat pun. Just yang kita kena faham,
Kalau kita tengok, macam contoh saya berurusan dengan loan kan. Okay, pernah berurusan dengan loan. So, kita tengok, kalau contoh dulu, interest sampai 5% lebih. Tapi kalau waktu ni, ada yang boleh dapat 4%, 4.3. So, itu adalah satu peluang juga untuk apa kita mencari contoh. Kalau membaca, ada orang yang menulis tentang sublet, apa, lelong. So, ambil tahu sebersedikit. Okay. Mungkin ini adalah satu peluang juga. Ini untuk yang dah stabil lah, bagi yang nanti ada orang kata, oh saya belum mampu. Tak apa, kalau belum mampu, bermula dengan saham dulu, dan bila dah mampu nanti, terus ke ihatanah pula. Itu salah satu. So, kita bukan nak bercerita, kita hanya hari ini nak bercerita dan memberi idea kepada anda. Waktu PKP ni banyak benda anda boleh fikirkan untuk 6 bulan setahun akan datang. Bila ekonomi dah pulih, sebab apa kita kena fikir balik, kenapa kerajaan sanggup berfikiran atau pandang ke 6 bulan atau 12 bulan ke depan? Sebab apa? Dia akan merasai dalam masa 6 bulan ni ekonomi akan macam statik dan ataupun menurun sedikit. Okay? Tapi dia dah berfikiran meletakkan stimulus apa semua itu. Dan kita saja yang perlu survive waktu ini, untuk selepas saja tempoh itu, dia akan macam orang kata boom. Okay, waktu tu boom, tak ada dah orang yang nak mengajar, nak apa semua. Waktu tu orang sudah mengejar dah. Okay, itu yang kita nak fahamkan kat sini. Okay, itu saja daripada saya. Alright, so terima kasih ulasan Tuan Lokman dan juga Tuan Wan . Basically nak tambah sedikit sajalah berkenaan dengan soalan Alisha, panic saving . Panic saving. Okay. Dia berbalik kepada asas lah, asas financial punya orang kata planning tu kan. Okay, jadi di mana peluang, kalau orang tu dia mungkin income dia atau gaji dia masuk macam biasa, okay. Dia tak terjejas dengan kerja di rumah apa semua. Okay, jadi mungkin kita boleh rumuskan di sini bahawa dia boleh start untuk kumpul dana kecemasan dululah. Okay, mungkin 3 bulan belanja ke 6 bulan belanja. Okay, boleh start dengan tu. Bagi orang yang income dia tak terjejas, okay, gaji masuk macam biasa, okay, boleh start penuhkan dulu tabung simpanan kita. Okay, dengan duit lebihan yang kita dapat tu. Okay, mungkin ada yang dapat golongan B40, M40. M40 dapat apa-apa 1,000 kan dalam tempoh 2 bulan. M40 dapat, lepas tu EPF dapat lebihan 2%. Lepas tu dapat lagi pelepasan loan. Jadi gunakan duit-duit ni untuk adakan dulu simpanan tu, okay? Adakan dulu simpanan. Kalau sebelum ni ada data mengatakan dekat Malaysia ni tak ramai yang ada at least 1,000 pun dalam account, okay? Tak ramai pun yang ada simpanan at least 1,000. Jadi kita kena kita gunakan duit lebihan ni untuk kita start ada saving kita dulu. Okay, kemudian boleh juga guna untuk bayar hutang-hutang jahat. Okay, hutang jahat yang Tuan Lokman cakap tadi tu. Dia cakap hutang kecil, hutang besar tu. Okay, sebenarnya kita atau kita nak rephrase balik, kita boleh kategorikan dia sebagai hutang jahat dan hutang baik lah. Jadi hutang baik ni sebagai contoh adalah hutang yang kita buat untuk beli aset seperti rumah. Okay, tapi kalau hutang jahat ni macam personal loan, yang credit card, okay, duit lebihan ni kita boleh juga gunakan teknik snowball yang macam Tuan Lokman cakap tadi, okay, untuk kita lansaikan hutang-hutang jahat. Okay, selain daripada tu, duit lebihan kalau ada, of course kita boleh invest dalam ilmu, okay, invest dalam ilmu, okay, cari-cari ilmu kat luar sana. Sekarang ni ada ramai sangat yang orang yang banyak sangat bahan available, okay, dekat online. Okay, walaupun kita tak dapat nak keluar rumah, tapi kita kena biasakan lah, start biasakan untuk kita belajar. Okay, menghadap laptop atau menghadap TV. Okay, tak kisah kita connect laptop dekat TV apa semua, kita boleh belajar. Okay, sama kalau nak belajar saham, boleh belajar dengan main saham. Okay, kita ada buat kelas online kita. Okay, pada 18 hari bulan ke, tak siap saya. Okay, 2 hari. Jadi kalau anda nak belajar saham online dengan main saham, pergi ke mainsaham.com ataupun baca dekat kita punya pin message lah. Okay, jadi pelaburan dekat ilmu boleh buat, pelaburan dekat saham boleh buat. Okay, nak kumpul duit untuk mungkin membeli rumah pertama nanti bila situasi dah okey, right? So itu bagi mereka yang tak terkesan lah. Bagi mereka yang terkesan, income berkurang, gunakan duit sebaik-baiknya untuk belanja dengan berhemah. Okay, jangan beli barang-barangan yang tak perlu buat masa ni. Okay,
kita beli yang perlu sajalah, bukan kehendak. Kita kena apa orang kata, asingkan mana satu perlu, mana satu kehendak. Okay, so jelas eh Alisha, panic saving. Faham. Panic saving, tapi jangan saving apa, simpan bawah bantal lah kan, macam cakap tadi. Ilyas. Nak tambah sedikit lah. Yes. Okay, pasal saving ni pula, mindset orang kita, saving ni adalah letak semuanya di dalam satu tempat. Contoh, bank hijau, bukan bank hijau tapi tempat hijau. Okay, contoh lah. Saya tak nak sebut nama, tempat hijau, okay. Tabung hijau. Ah, tabung hijau, okay. Tabung hijau, okay. Dan hijau ni aku cuma satu word hijau. Okay, so ada orang fokus satu tempat saja, okay. Dalam saving pun juga kita kena pelbagaikan, sebab jika kita hanya saving di bank, dia ada dipanggil orang bahasa mudahnya dimamah inflasi, okay? Dimamah inflasi. So kita kena buat perancangan. Contoh, kalau kita boleh saving RM1,000 sebulan, so mungkin 20%, 30% kepada emas. Okey, lebihnya ditabung hijau dan sedikit lagi kepada hartanah. Okey, sambil saya bercerita ni, hartanah ni jangan kita berfikiran hartanah ni kita kena pergi bank buat loan apa semua. Sebenarnya kita boleh invest di hartanah dengan dua cara. Okey, catat ni. Mungkin tempat luar tak ajar, tapi hari ni saya nak ajar agak. Saya ambil masa sikit. Okey, yang pertama, anda pergilah dekat bank, anda carilah Amanah Hartanah Bumi Putera. Tak silap saya, nama AHB. Okey, itu pun salah satu jenis yang boleh kita buat sebagai saving apa semua, dan dia bagi dividen pun agak tinggi juga. Okey, yang kedua, melalui saham, kita ada REIT. Okey, Real Estate Investment, macam contoh KLCC, Al-Aqa, okay, itu semua adalah hartanah. Kita menjadi shareholder kepada REIT-REIT ni. Dan kalau contoh saya kaji sendiri, Al-Aqa ni salah satunya power dia mempunyai bangunan yang banyak di JB, okay? Dan dia ada berkaitan dengan Yayasan Johor Bahru, okay? Sebab tu saya bercerita hari ni, sebab ini adalah satu-satu peluang untuk anda dalam masa anda PKP ni. Mungkin orang kata macam mana nak invest, okay? Ini salah satu cara, anda cari counter-counter rates ni, anda invest saja. Okay, yang penting anda tahu apa business model dia. Macam KLCC, dia menyediakan satu bangunan yang memberikan syarikat-syarikat kecil ni buat sewa. Macam tu juga Al-Aqa. Al-Aqa menyediakan bangunan untuk KFC dan juga Pizza Hut. Okay, so maksudnya business tu boleh sustain. Itu salah satu cara lah untuk kita fahamkan. Okay, itu saja daripada saya. Nak tanya, apa tu yang poin nombor dua tu, yang saham REIT KLCC dengan Al-Aqar tu? Yep. Maksudnya yang apa, selain kita kalau kita invest dalam saham kan, kita macam pilih counter apa semua tu kan? Ya. Yeah. Maksudnya REIT Al-Aqar tu pun sebenarnya macam kita beli saham Al-Aqar ke macam tu? Ya, yeah, betul. Kita buy counter nama dia Al-Aqar, dan Al-Aqar ni dalam sektor REITs lah. REIT ni adalah real estate investment, maksudnya hartanah lah paling mudah kita bercerita. So kalau orang yang tak nak fikir pasal capital gain, memang nak invest, ini salah satu cara. Dan kita sendiri yang menjadi fund manager, maksudnya kita sendiri kita cari beberapa counter REIT, memang kita fokus, okay, aku nak simpan ini semua untuk berapa target, 5 tahun, 10 tahun, itu salah satu cara. Okay, tuan Ilyas nak tambah? Kita nak tambah, kita just tengok kat platform lah bila bercerita pasal real estate investment trust ni kan. So macam mana kita nak cari REITs ni dekat, kita boleh buka platform, kita search by sector, whole market, kita ambil ni lah real estate investment trust . Okay. So macam AHB tu tak pasti dah buka ke belum, dulu macam dah penuh. Tak, AHB ni yang saya tahu info kan, dia kena pergi tanya bank selalu, Maybank. Sebab apa? Dia orang tak terbuka smart, sebab macam unit mereka terlalu terhad. So siapa ambil peluang tu, dapatlah. Macam tu. Dulu bila tanya asyik penuh lah. Jadi penuh. Sekarang ni
kena ni lah, kena cari lah. Kena rajin lah cerita dia. Okay, so REITs ni kita tahulah, dia bukan macam dia, yes, kita boleh beli dekat dekat platform M Plus, okay, tapi dia bukan macam saham syarikat di mana kalau kita apa, kita senang nak trade. Apa yang saya maksudkan adalah kita nak trading lah, trading eh, kita nak beli hari ni jual esok. Dengan REITs kita jangan buat macam tu, okay, nak intraday, okay. Sebab mungkin volume dia tak berapa banyak apa semua kan, kurang volatile. Jadi REITs ni dia adalah untuk kita long term, lebih kepada long term, okay. Lebih kepada long term. Dan income daripada REITs ni sebenarnya income daripada sewa, okay. Orang sewa bangunan apa semua tu, dia bayar rental, okay. Jadi dari situlah REITs tu dia dapat keuntungan, dia punya revenue eh. Dan dia agihkan dividen lah kepada dividen kepada pemegang unit REITs ni kan, okay. Jadi kita boleh tengok kat sini yang syariah ada bulat-bulat ni lah, Al-Aqar, okay, KLCC dan juga ALS lah, ALS, okay, ada tiga je buat masa ni, okay, yang patut syariah, okay. Dan kita boleh tengok dia punya dividend yield, okay. Kalau REITs ni kita tengok dividend yield sebab kita nak long term, jadi kita kena tengok dividend yield, okay. Selain daripada counter-counter dividend yang kita dah share minggu lepas, ini adalah salah satu tempat di mana anda nak profit menerusi dividen, boleh cari REITs lah, okay? Yes. Nak tanya jap. Yep. Apa, kalau macam ayat REIT dengan Al-Aqar ni, kalau orang yang invest dalam REIT apa REITs atau Al-Aqar ni kan, dia memang selalunya kena buat long term lah eh? Betul. Betul Alisha. Okay, kalau kita tengok Al-Aqar pun, dia punya queue pun sangat nipis. Okay, jadi QQ macam ni sebenarnya bukan untuk kita trading lah eh. Bukan untuk kita trading, untuk kita pegang dividen. Tapi ada satu yang menarik lah tentang dividen ni yang saya nampak sebenarnya. Sebelum ni mungkin tak nampak. Tapi sekarang ni bila market dah jatuh, kita nampak menarik lah pasal dividen ni. Okay. Mungkin kita dah sentuh pasal dividen minggu lepas. Tapi saya nak top up sedikit lah pasal dividen. Okay. Kita tahu keuntungan dalam saham ni kita boleh untung dari segi capital gain dan juga dividen lah, kan? Betul? Itu semua orang dah tahu, di mana capital gain tu harga saham tu naik, okay? Daripada RM1 pergi RM1.10, okay? Tapi kalau REITs ni, kalau REITs pun dia boleh dapat capital gain boleh dapat dan dividen pun boleh dapat, okay? Jadi benda yang saya nampak kat dividen ni, okay, sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh, kita beli sekarang ni, kita beli mana yang patut syariah. Sebagai contoh Al-Aqar, Al-Aqar dia bagi 5% dividen. Bayangkan setiap tahun dividen yield dia 5%. Okay, kita dapat 5%. Jadi, okay, saya nak share je lah dekat sini. Saya share whiteboard. Okay. Anda bayangkan, okay, untuk Al-Aqar kita dapat, okay, dividen 5% setahun. Katakanlah, saya genapkan je 5% setahun. Okay. Jadi cuba bayangkan, okay, modal kita, okay, untuk melabur dalam Al-Aqar, let's say kita adalah, modal kita beli let's say RM1,000 lah eh. RM1,000. Nak bagi senang kira. Okay, nak bagi senang kira je. Mungkin tak logik, mungkin logik. Okay. Jadi apa yang berlaku lepas 10 tahun. Okay, kalau kita pegang Al-Aqar ni selepas 10 tahun. Okay, apa yang berlaku lepas pegang 10 tahun. Okay, sebab kita nak long term. Betul. Kita bukan nak short term, kita nak long term. Okay. Apa yang berlaku selepas 10 tahun? Kalau Al-Aqar ni dia mampu bagi dividen 5% konsisten. Okay, 5% konsisten. Okay. Ini tak ambil kira faktor compounding. Okay. Saya just, kita buat kira-kira biasa je. Okay. So 5% daripada 1,000 berapa? 100. 5% adalah 50 lah. Betul? Okay. 50. Okay. Jadi apa yang berlaku lepas pegang 10 tahun, sebenarnya kita dah dapat 5% kali dengan 1,000 kali dengan RM50. Okay. Jadi sebenarnya kita boleh dapat RM500 selepas
10 tahun. Okay. 500 daripada 1000 modal modal kita adalah okay, RM500 daripada RM1000 adalah berapa? Kali 100% adalah 50%. Okay. So sebenarnya kalau kita pegang 10 tahun, kita boleh dapat 50%, 500 daripada modal yang kita keluarkan. Okay. Jadi macam mana kalau pegang 20 tahun? Okay. Bayangkan kita nak long term, kita untuk nak bagi anak cucu ke, untuk modal education fund anak ke, retirement fund ke, okay, retirement ke. Okay, katakanlah lepas 20 tahun, okay, kita dah dapat kita dapat 5%, okay, kali 1000 kali M50. Eh, kali 10 lah kan ni. Okay. Okay, kali 20. Okay, so berapa tu? Kali. Eh, ini aku salah ni. 5% tak payah kali ni. Okay, 5% kali 1000 kali 100. Okay, yang ini 5% kali 1000 kali 20. Kita dapat RM 1000. Jadi modal yang kita keluarkan adalah 1000. Lepas 20 tahun dah balik modal lah. Kira macam free je. Kira macam 1000 tu kita dapat free lah. Okay. Jadi itu baru dividen. Lepas tu macam mana pula dengan dia punya capital gain? Okay. Capital gain. Jadi sebenarnya okay, kalau kita tunggu sampai 20 tahun, sebenarnya modal yang kita keluarkan 1000 tu kita dah boleh dapat balik. Dan dividen-dividen untuk tahun seterusnya tu sebenarnya macam free saja. Okay, free. Tiap-tiap tahun dapat 5%, 5%. Macam free je lah. Ha, itu ambil kira dividen. Kita tak ambil kira lagi capital gain. Okay, keuntungan dari segi capital gain. Jadi, itu mungkin salah satu rahsia lah. Rahsia kepada pelabur-pelabur yang berjaya. Di mana mereka ni, diorang boleh sanggup untuk pegang saham long term, okay, compare tu orang yang mungkin short term, okay, mungkin dia tak nampak lah strategi long term ni, okay. Jadi orang yang long term, that's why kebanyakannya dia orang win lah, eh. Okay. Lepas 20 tahun dah balik modal lah, okay, dah dapat balik 1000 dia, okay, lepas tu makan dividend free saja, right? Okay, so, yep. Nak tambah sikit lah. Yeah. Okay, untuk Al-Akan ni sendiri pun, bukan kita saja bercakap. Sebenarnya kalau kita tengok fund-fund manager atau jurung-jurung pun berminat dengan counter-counter rates ni. Kalau kita tengok, contoh saya dah tengok contoh Al-Akan ni sendiri, EPF ada masuk, tabung haji ada masuk, kuat apa kumpulan wan persaraan pun ada masuk. So ini counter-counter yang orang katakan baguslah untuk dikaji, okay, dari segi itu. Orang kata nak cari jurung kan. Okay. Itu salah satu yang saya nampak lah. Sebab kalau kita tengok kat sini, EPF masuk start daripada 10 Mac lagi. Okay, contoh. Okay. Ini salah satu cara untuk long term. Sebab macam contoh jerung-jerung ni, dia bukan main intraday. Dia beli hari ni dan dia simpan untuk beberapa bulan atau beberapa seketika untuk baru dia ambil balik. Okay. Itu komen. Itulah masalah dia, ramai orang dia nak short term. Sebab tu dia orang tak berminat dengan ilmu-ilmu macam ni. Okay. Dia nak buka mata sikit. Dekat main saham ni kita bagi short term, kita bagi medium term, kita bagi long term. Okay? Semua boleh. Right? Bukan. Saya tanya satu. Sekejap. Kejap Alisha. Dia nak tambah. Okay. So, kalau orang tu dia long term aja juga, tapi dia akan terlepas lah peluang 2 minggu market tengah lancar ni kan. Okay, jadi kita sebagai trader yang versatile, okay, mahir saham, okay, sebagai alumni ataupun community mahir saham, kita versatile. Kita boleh long term, kita boleh short term, okay, kita boleh swing medium term. Okay. Kenapa perlu pilih untuk jadi investor je sedangkan kita boleh invest, kita boleh short term kan. Okay, jadi yang penting adalah money management tu lah kita kena agihkan, allocate modal kita untuk long term ada, untuk short term ada, okay. So orang yang long term mungkin dia terlepas lah, market 2 minggu lancar macam ni, 3 minggu, okay, kita tak perlu pilih. Okay, so tadi apa Alisha?
Tadi macam yang Tok Lokman dia kan cakap, apa tu dalam Alangkor ni pun sebenarnya ada yang macam jerung-jerung kan, apa KWSP, EPL macam tu. Benda tu kalau nak check, kalau nak tengok dekat mana selalunya? Oh, okay. So kita boleh pergi dekat ni lah. Saya share saya punya screen. Share screen eh. Salah satunya adalah Malaysia Stock Base. Okay, kita boleh tengok lah. Shareholder changes. Maksudnya kalau ada director ataupun substantial shareholder, dia orang membeli, okay, saham-saham ni dia akan keluar lah kat tepi ni. Okay. Berapa banyak adakah dia orang membeli bulan 3 ni? Okay, kita tengok EPF banyak membeli. Okay, kita ada tengok tabung haji ada beli bulan 2. Okay. Tapi kalau kita nak tengok dekat platform, yang kita boleh buat adalah kita boleh tengok financial analysis. Okay. Saya buka financial analysis. Kemudian kita boleh tengok shareholder lah. Okay. Siapa 30 largest shareholder untuk Alaka ni. Okay. Jadi kita boleh nampak largest shareholder sebenarnya adalah Tabung Haji. Okay. 13% daripada ni dimiliki oleh Tabung Haji. As of 2 juta 16. Shares. Yes. So jadi anda terpulang pada anda. Anda nak simpan dekat Tabung Hijau ataupun dekat Alaka, itu option lah pada pelabur-pelabur di luar sana kan. Okay. Anda boleh pilih tabung directly dekat Tabung Hijau ataupun anda boleh mengkaji kaunter-kaunter yang Tabung Hijau pegang. Okay. Elias. Elias, right? Nak sabar sikit. Okay. Kalau kita tengok dalam stock 30 shareholder ni pun, okay, kita tengok, cuba tengok nombor 4 tu, Amanah Trusti Berhad untuk akaun Amanah Saham Bumi Putra. Maksudnya kat sini, ASB pun ada memegang saham Al-Aqa ni. Okay, itu yang kita nak fahamkan. Nak fahamkan kat luar, kat mana macam contoh ASB, Tabung Haji gunakan duit-duit yang mereka dapat ni melabur. So, salah satunya kaunter adalah Al-Aqa. Banyak lagi sebenarnya. Ni salah satu nak bagi yang newbie-newbie ni faham. Okay. Dan kalau kita tengok, jerung-jerung ni dia tak akan fokus all in dalam pada satu kaunter. Macam contoh kalau kita tengok ASB sendiri, dia masuk pun dalam 46 juta saja macam tu. Okey, dan lebihan lagi dia pergilah contoh kaunter-kaunter lain seperti Maybank apa semua tu lah. Itu yang kita nak fahamkan hari ni. Betul-betul. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham, kita bukannya kutuk mereka ataupun kita tak bagi, tak bash mereka yang melabur kat Buku Hijau ke apa tu semua. Tapi cuma nak kata diversify. Banyak lagi peluang pelaburan yang mana kita tak tahu, mungkin ada pulangan yang lagi baik dan kita tak tahu macam mana apa ni. Yalah, kita cari pulangan yang lagi tinggi dan diversify lah point lah. Perbagaikan tempat pelaburan tu. Ada so, banyak option lain sebenarnya kan untuk orang-orang masing macam kita. Ilyas, sekejap nak tambah satu lagi, ada orang tanya Haziq Cairo, why invest macam mana pula? Okay, itu pun salah satu cara untuk orang kata saving untuk long term lah. Maksudnya kita ni banyak peluang, banyak cara yang kita boleh buat. Contoh unit trust ada, ASB ada. Okey je. Okey 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 okey. Okey, maksudnya okay, kita ada pelbagai cara untuk kita diversify kan. Just kita ikut kemampuan kita, bukan kita ambil semua. Contoh dua cara atau tiga cara itu jelah. Ya, kita hari ni kita nak bagi orang faham tentang cara, maksudnya bukannya hanya letak di dalam satu tempat saja. Okey. Itu saja daripada saya. Right. So itulah dia, banyak kita kena belajar lah sebenarnya. Even banyak option pun kena tengok juga modal ada berapa kan. Okay, jadi kalau modal sikit kita nak diversify, better kita letak satu tempat saja. Okay, ini adalah option. Tengok juga masing-masing orang, masing-masing dia ada dia orang punya berapa banyak dia orang punya holding power, berapa banyak capital dia orang ada. Okay, jadi case to case basis lah. Ada juga yang tanya gambar Alisha. Mana gambar Alisha? Suara dia. Saya boleh letak screen gambar Alisha. Tak boleh.
Kita dah request daripada awal lah, tapi disebabkan ada masalah internet ni, Alisha. Gambar ni, Alisha ni memang dia akan muncul kat email anda je. Okay. So, selain... Yang belum subscribe, boleh subscribe dulu eh. Nak, kalau nak tengok Alisha yang mana satu. Okay, pergi ke mysang.com. Okay, boleh subscribe ebook ataupun nak buka akaun CDS. Okay. Akaun CDS dengan Mahir Saham, boleh pergi ke mahirsaham.com. Okay, di mana lepas anda dah subscribe tu, anda akan terimalah email-email daripada Alisha. Dia rajin berkongsi ya. Dia rajin berkongsi mengenai isu-isu semasa yang berlaku. Okay, at least dua kali lah seminggu dia akan berkongsi ilmu dengan anda semua. Okay. Right, so pergi ke mahirsaham.com dan daftar akaun CDS percuma bagi siapa yang tak ada akaun CDS lagi. Okay, kita akan proses walaupun dalam tempoh PKP ni ataupun PKPD. Okay, ada tempat yang dah PKPD, ada tempat yang masih lagi PKP. Tapi proses buka akaun CDS masih lagi berjalan walaupun mungkin ada delay sedikit lah. Delay sedikit daripada biasa. So harap faham, okay, siapa yang dah hantar permohonan apa semua tu. Kita masih lagi menerima borang, cuma ada, akan expect delay sedikit lah. Sebab even kita punya HQ M Plus pun diorang beroperasi, tak silap saya, satu minggu sekali je diorang akan collect borang daripada kami semua. Okay. So itu dia bagi orang yang nak buka akaun CDS. Percuma saja buka akaun CDS M Plus, inilah masanya untuk anda buka akaun CDS. Okay. Mungkin dekat luar sana dah susah nak cari remiser yang nak jumpa remiser ke, nak jumpa dealer ke. Okay, jadi dengan kami, anda hanya perlu pergi mysam.com saja, hantar application kat situ. Nanti kami akan cuba contact anda lah. Okay, dan kami akan bagi tahu arahan selanjutnya untuk apa anda buat, okay, dengan application tu. Right, so bagi siapa yang dah ada akaun CDS, boleh download juga ebook percuma belajar mengenai asas-asas saham. Okay, asas okay. Banyak ilmu asas saham, fahamkan balik. Alright. Okay. Kalau masih lapang, dan juga anda juga boleh pergi ke Mahir Saham web app eh. Okay, untuk yes. Ha? Itu yang nampak tadi tu ada screener banyak-banyak tu. Oh, ini. Oh, ni in development. So, anda semua anda boleh menonton video-video asas saham, okay, yang disediakan oleh Tuan Luqman. Percuma saja, okay, percuma saja untuk anda semua. Okay, so macam mana nak dapatkan web app ni, mungkin Tuan Luqman nanti dia akan tunjukkan lah. Okay, langkah. Ilyas, yep. Saya nak menjawab soalan Faiza JST, okay. Dia tanya financial analysis perlu langgang ke? Okay, untuk M Plus, siapa yang ada account M Plus, dia kena buka dekat platform platform atau dipanggil sebagai PC lah, PC atau laptop. Tak perlu langgan pun. Macam dulu kita tahu interactive chat kena request dulu. Okay, sekarang M Plus bagi semua free saja. Hanya yang perlu request adalah market untuk 5 layer saja. Okay, itu yang kena faham. So sebab tu bestnya pakai M Plus, just macam cakap sekarang nak buka M Plus ambil masa, dan broker lain untuk buka sekarang, ada broker dah tak buka permohonan untuk buka akaun CDS ni sebab apa, PKP. Jadi anda, sebab ramai yang kata rugi lah sekarang, sebab anda baru jumpa cara nak buka akaun CDS, tak ada masalah kataan rugi tu. Sebab apa, anda boleh praktis. Macam contoh untuk newbie, anda boleh gunakan Bursa Marketplace, KLSE Screener, Malaysia Stock.biz sebagai tempat-tempat kajian terlebih dahulu. Ha, bukan terus kerja untuk dapat akaun CDS untuk terus tekan buy. Ha, yang tu yang menjadi masalah untuk newbie-newbie di luar sana. Okey. Itu yang tu. Dan boleh bagi saya masa dalam masa 5 minit? Boleh, silakan. 5 minit. Okey. So tadi saya ada dengar tentang Tuan Ilah bercakap tentang sektor teknologi, pasal Warren Buffett. Okay, so sebenarnya salah satu sektor ni, teknologi ni, yang orang kata trending dan akan mungkin menjadi salah satu leader kepada sektor-sektor lain untuk 2-3 tahun akan datang. Sebab apa, teknologi ni dia akan selalu berkembang. Okay, macam contohlah, kita dulu nak beli barang semua kita gunakan duit. Sekarang
kita menggunakan perkataan term cashless atau e-wallet, okey, menggunakan credit card, menggunakan FPS apa semua, okey. Dan minggu lepas pun saya ada share salah satu sektor teknologi ni, iaitu revenue, okey, revenue yang berkata pasal e-payment. So untuk minggu ni 5 minit masa saya dapat ni, saya nak share satu lagi sektor teknologi juga yang berkaitan dengan e-payment juga, yang berkaitan dengan yang orang boleh katakan kompetitor untuk revenue ni adalah, nama dia saya nak sebut ni susah sikit, GHLYS, nama dia tu saya tak reti nak sebut, GHL System. Okey, dia salah satu counter yang menyediakan panggil payment system lah, okay, payment system. Dan kalau sebab saya suka mengkaji konten-konten teknologi ni dan juga nak tahu teknologi-teknologi terkini lah, okay. So salah satunya yang saya nampak konten ni cantik, tak cantik apa, dari segi teknologinya, saya tengok, kenapa ada satu fund manager ni masuk terlalu banyak pada 3SP, itu dinamakan sebagai Cradle IVLP, sebanyak 1 juta lebih unit. Contoh itu cara kau nak kaji satu-satu konter. Okey. Itu saja daripada saya. Alright. So minggu lepas Tuan Loman dah belanja revenue, minggu ni pula GH Chelsea's, okey. Boleh catat, masukkan dalam watchlist lah. Alright. So untuk 5 minit terakhir, mungkin kita bagi peluang kepada Tuan Mahir sebagai penutup, kesimpulan dan juga mengumumkan Lucky Draw untuk semalam lah. Right. Okay. So terbaik. Terbaik tim-tim semua. Dan memang secara ringkasnya kita pun dah bincangkan tentang keadaan market semasa, dan kita dah bincangkan juga berkaitan dengan moratorium. Jadi saya harap perkongsian daripada tim Maisam tu bermanfaat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau rasa bermanfaat, share video live Facebook ini, di mana anda juga akan berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM150 yang kita akan umumkan esok. Jangan lupa masukkan hashtag belajar saham, hashtag mahir saham, dan jadikan profil Facebook anda public. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, so hari ini kita akan umumkan pemenang, nama pemenang yang berjaya memenangi hadiah bernilai RM150 itu semalam. Okey, so siapa nak tahu, siapa senarai, cuba komen. Ya, saya nak tahu. Nak tengok anda semua masih ada ke tak ni. Kalau anda komen, mungkin kita akan tinggikan, mungkin peluang anda tinggi ke untuk dapat menang esok ke. Okey. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, so saya akan umumkan di mana nama tersebut ada dua patah perkataan. Huruf pertama bermula dengan huruf F, dan huruf pertama bagi perkataan kedua adalah bermula dengan huruf M. F dengan M. Siapakah dia? Okay, so nama beliau adalah Fazli Muhammad. Okay, Tuan Fazli Muhammad ada tak kat sini? Kalau ada ni sila komen. Ya, saya lah pemenang. Mungkin ada dua orang nama yang sama ke? Okay. So kita menunggu. Kalau okay, Tuan Fazli Muhammad, jika anda menonton live video ini, kita bagi masa sehingga bila? 5 petang ni Tuan Ilyas? 5 petang. Kita bagi masa sehingga 5 petang hari ini untuk claim hadiah anda daripada tim Maisam. Nak contact dekat mana? Messenger, nama, nombor telefon dan email. Bagi serta message Muhammad dekat Messenger. Wah, Tuan Fazli Muh yang komen, alhamdulillah. Macam mana tu? Nama sama ni. Kita sebut Fazli Muhammad. Beritahu daripada mana? Daripada Melaka. Tuan Fazli Muh, alhamdulillah. Daripada mana ni Tuan Fazli? Okay, so kalau ikutkan, memandangkan Tuan Fazli ni ada kat sini, tapi mungkin bukan orang yang ni lah. Tetapi kalau orang yang ni tak claim,
Saya tak tahulah. Kita tengok budi bicara tim nak bagi hadiah free ke tak. Sebab so, tuan ada effort untuk tengok kita yang live video pada hari ni. Okay. Jadi saya rasa itu sahajalah daripada kita. Siapa komen, siapa komen dulu dia menang. Oh, yang ni ada kawan kepada Tuan Fazli ni. Tuan Salas Niong. Ejaan macam dah betul lah. Dengan pemenang kita. Kenal ke nanti Tuan Fazli ni? Salas Niong. Salas. Salas Niong ni grup premium juga ni. Oh, ya ke? So nanti beritahulah kat Tuan Fazli tu claim dengan messenger. Okay, okay. So itu sajalah daripada saya serahkan kembali lah kepada Tuan tapi, Ilyas. Tapi kita nak beritahulah sikit, bagi saya masa sikit ya. Untuk hari ini pun kita akan cari pemenang dan akan diumumkan esok. Just share dekat Facebook anda atau mana-mana grup dengan hashtag Maisam dan juga Belajar Saham. Dan pengumuman yang kedua, sebenarnya saya nak beritahu Belajar Saham secara online, iaitu selama 2 hari, okay, Sabtu dan Ahad, bakal ditutup pendaftaran malam ini jam 11.59. So siapa yang berminat boleh tengok pin komen, okay, link dia detail ada di sana. Okay, itu saja daripada saya. So okay, terima kasih semua tim Main Saham dan juga penonton lah, followers Main Saham, right? So insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok waktu yang sama, pukul 11. Okay, bagi siapa yang nak daftar, tetamu undangan, tetamu undangan, yes. Dan juga tetamu undangan kita Alisha, terima kasih. So kita akan berjumpa lagi Alisha, insyaAllah tak tahu bila nanti, tapi esok kita akan ada tetamu lain pula. So siapa nak tahu esok siapa tetamu kita, nantikanlah, kena join live kita esok, right, dengan kita membawa seorang lagi tetamu kita. Okay, bukan Alisha tak join esok, right. So itu saja daripada kami. Okay, jumpa anda lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.